Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pasukan artileri Rusia kembali merilis aksi mereka dalam menghancurkan target-target strategis Ukraina. Kali ini, mereka mengklaim berhasil menghancurkan bangunan yang dijadikan sebagai pos komando oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Pada video bisa Anda lihat bagaimana drone intai Rusia mengamati aktivitas di sebuah kompleks bangunan yang terletak di kota Lisychansk, wilayah Luhansk. Anda harus benar-benar memperhatikan video ini agar Anda bisa tahu bagaimana akurasi dari peluru artileri Krasnopol yang digunakan untuk menghantam pos komando Ukraina ini. Di awal video, terlihat sebuah kendaraan yang sepertinya itu adalah kendaraan tempur infanteri masuk ke dalam sebuah bangunan, di mana bangunan itu ada 3 bagian dan bagian tengah lebih tinggi daripada bagian lainnya, serta terletak di sebelah bangunan yang mempunyai atap berwarna merah. Kemudian, terlihat seperti ada kendaraan bus menurunkan prajurit Ukraina, di mana para prajurit itu berjalan menuju bangunan dengan atap warna merah yang ada pada video. Setelah itu kembali terlihat sebuah kendaraan infanteri, di mana kendaraan itu masuk ke dalam gedung yang pertama tadi, di samping gedung beratap merah. Dan ada kendaraan lainnya yang terlihat parkir di antara 2 bangunan pos komando Ukraina itu. Dan yang terakhir, terlihat ada pick-up yang juga menurunkan pasukan Ukraina di lokasi itu. Dan kemudian, pasukan artileri Rusia pun beraksi. Peluru berpemandu Krasnopol dengan akurasi tinggi menghantam bangunan-bangunan pos komando pasukan Ukraina itu. Anda bisa melihat pada video bagaimana 2 bangunan itu dihujani oleh mortir Krasnopol pasukan artileri Rusia. Terlihat 6 kali Krasnopol menghantam bangunan itu. Dan hasilnya, pasukan Rusia mengklaim bahwa sekitar 20 pasukan Ukraina tewas akibat serangan ini. Dan itulah aksi terbaru dari pasukan artileri Rusia yang menggunakan peluru Krasnopol. Sepertinya, kereta pembawa Krasnopol sudah sampai dan langsung digunakan oleh pasukan artileri Rusia. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.